Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi penembak jitunya yang sukses menghancurkan satu drone Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 25 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak jitu Rusia menghancurkan drone FPV Angkatan Bersenjata Ukraina yang sedang terbang dan beroperasi mengintai. Setelah menemukan drone FPV Ukraina, pasangan penembak jitu dengan cepat mengambil posisi menembak dan beberapa menit kemudian dengan tembakan akurat dari senapan VSS, drone penyerang hancur di udara tanpa membahayakan personel dan peralatan militer Rusia. Selain SVD dan VSS klasik, penembak jitu unit Arctic dipersenjatai dengan senapan sniper Orsis T-5000 modern dengan pemandangan pencitraan termal yang memungkinkan mereka mencapai target secara akurat, baik siang maupun malam dalam kondisi cuaca apapun hingga pada jarak 1 km. FPV-дрон отработали моментально, быстро. Дрон-детектор также его обнаружил, выскочили, отработали из оружия ВСС. Цель была поражена. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.